Ya, kembali bersama kami pemirsa, aparat Polres Wonogiri berhasil mengungkap motif pembunuhan caleg petahana DPRD Kabupaten Sragen yang tewas di Wonogiri 16 April lalu. Caleg Partai Golkar ini tewas akibat dicekoki racun tikus oleh selingkuhannya. N, warga kota Wonogiri ini hanya pasrah ketika digelandang petugas ke Mapolres Wonogiri. Wanita yang juga dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kediri ini ditangkap polisi atas kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Sugimin, caleg petahana DPRD Kabupaten Sragen dari Partai Golkar. Modus pembunuhan yang dilakukan terhitung sadis, yakni dengan kapsul obat diare yang isinya telah diganti dengan bubuk racun tikus. Upaya pembunuhan yang dilakukan sejak 11 April lalu ini sempat dua kali gagal karena nyawa korban bisa terselamatkan setelah dilarikan tersangka ke rumah sakit. Tersangka pun menambah dosis racun tikus yang diberikan korban sebanyak 2 butir sekaligus hingga nyawa korban tidak tertolong. Tersangka mengaku menghabisi korban lantaran sakit hati kerap dimintai uang dengan alasan untuk biaya pencalekan. Terakhir, korban meminta uang sebesar 750 juta rupiah disertai ancaman menculik anak tersangka jika tidak diberi uang sehingga timbul niatnya menghabisi korban. Ada satu motivasi-motivasi tersangka disuruh mencari sumber dana untuk proses pencalekan daripada korban. Tidak ada hubungan politik. Hasil lab pemeriksaan darah ditemukan bahwasannya memang dalam darahnya ada kandungan racun. Korban tewas sehari sebelum hari H pencoblosan atau tepatnya pada tanggal 16 April lalu setelah sempat diantar tersangka berobat ke rumah sakit setempat akibat terserang diare. Pihak keluarga yang merasa curiga kematian korban tidak wajar langsung melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonogiri. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dwi Suwanto, iNews melaporkan.